masalah. Membesarkan sahabat Nabi dan memuliakannya. Sungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah 29 itu. Nabi nak cerita hari ini, Tok Syekh kita nak kupas bagaimana kita ni disuruh oleh syarak, disuruh oleh Nabi, disuruh oleh agama kita ni membesarkan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya. Jangan memperkecilkan sahabat dan jangan menghina para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita baca pada bulan lepas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ali bin Umar qala khatabana Umar bil Jabiyah faqala ya ayyuhan nas inni qumtu fikum ka maqami rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina faqala usikum bi ashabi thumma alladhina yalunhum. Diriwayatkan daripada sahabat, daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis pada bulan lepas. Namanya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya telah berkhutbah di hadapan sidang jemaah yang banyak oleh khalifah yang kedua bagi Rasulullah, iaitu Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di tempat bernama Al-Jabiyah. Al-Jabiyah itu suatu qaryah, suatu di bandar Damsyik. Maka berkata ia dalam khutbahnya, hai sekalian yang hadir, bahwasanya kami berdiri berkhutbah di dalam sekalian kamu ini ialah sebagaimana berdiri berkhutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kumpulan kami sahabat-sahabat, memberi nasihat dan memberi ingat akan sahabatnya serta mengajarnya, disuruhnya buat bagian dan jangan buat bagian. Maka aku pun demikian juga berdiri di sekalian kamu ini menunjukkan dan menyampaikan apa nasihat dan pengajarannya yang diberikan kepada Nabi dan kepada kami akan beberapa nasihat pengajaran yang banyak. Setengah daripadanya ialah sabdanya, aku berpesan dan aku beri jaga akan sekalian kamu dengan segala sahabatku, hendaklah ambil peduli akan mereka itu, kemudian sekalian golongan yang mengiringi mereka itu. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar kata, lah ni aku berdiri di depan hampa ni, aku berkhutbah di depan hampa ni, aku nak pesan kepada hampa ni, lagu mana yang Nabi SAW berkhutbah, berpesan kepada kami dulu ni. Sayyidina Umar abang, lagu mana Nabi pesan, lagu mana Nabi nasihat kami, lagu tu lah aku nak pesan dekat hampa. Apa yang Nabi pesan, bahawa dekat sahabat-sahabat aku ni, sahabat-sahabat ni kena ambil peduli. Jangan duk perkecikkan mereka, jangan duk hinakan mereka, jangan duk perjatuhkan mereka. Jangan, Nabi larang. Tak boleh. Nabi kata jangan duk perkecikkan mereka, jangan duk hina. Lagu mana lah ni yang berlaku ni, yang kata puak-puak Syiah ni duk hina para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tak boleh, jangan. Dia yang dia main masalah 30 malam ni ni, dia main masalah ni, dia kata apa dia? Sabda Nabi, aku pesan pada sekalian kamu dengan segala sahabatku, yakni hendaklah besar dan muliakan mereka itu dan memberikan segala hukuknya. Sahabat ni Nabi kata jangan duduk pelekeh, kena mulia, kena angkat, jangan duduk perkecikkan mereka dan memberikan segala hukuknya. Apa dia maklum hukuk? Hukuk tu apa dia tu? Garis pergi tangtu maklum, maklum tulis hak-hak. Sahabat ni ada hak mereka yang kita kena tunai dekat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tu dipanggil sebagai hukuk. Hukuk ni jamak daripada hak-hak. Maknanya kena bagi hak-hak. Maka janganlah sekalian kamu tiada ambil peduli dan ambil bicara akan mereka itu dan menghina-hinakannya. Jangan.
Sebut Sayyidina Abu Bakar, kita letak radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai dia. Sebut para sahabat radhiyallahu an. Kalau ramai, ridwanullah alaihim ajma'in. Ni di antara adab kita yang disebut oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila sebut sahabat radhiyallahu an, sebut sahabat radhiyallahu an. Ada orang tanya, ustaz, macam mana pula Sayyidina Ali? Bila mai kepada Sayyidina Ali, boleh sebut dua. Yang ni saya dengar dengan telinga saya sendiri. Kata-kata daripada almarhum Dr. Abdul Aziz bin Hanafi rahimahullahu ta'ala, dia sebut, bila sebut Sayyidina Ali boleh sebut dua. Karramallahu wajha wa radiyallahu an. Boleh sebut dua-dua. Ada yang nak kata, siapa yang sebut Sayyidina Ali dengan gelaran karramallahu wajha, hak ni Syiah. Saya dengar dengan telinga saya, almarhum kata boleh sebut dua-dua. Radiyallahu an pun boleh, karramallahu wajha pun boleh. Jangan duk hina sudah. Karramallahu wajha, Allah Ta'ala muliakan wajah dia. Sebab apa dia? Di antaranya wajah Sayyidina Ali ni tidak pernah menyembah berhala, kata ulama. Sayyidina Ali ni dia tak dan, wajah dia tak dan sembah berhala pelong. Dia tak dan, dia terus memeluk Islam. Sebab tu dikatakan Allah Ta'ala memuliakan wajah dia. Biasa dengan Bapak Syiah. Ada satu kejadian, kalau tak salah saya 2012 kot. Kita pilihan raya baru ni 2018. Sebelum pada tu kita pilihan raya 2013. Masa dekat-dekat pilihan raya 2013 ni, ada satu sekolah, sekolah rendah dekat area Lustak tu. Satu orang ustazah ni dia buat laporan ke Jabatan Mufti masa tu ayah saya mufti dari Kedah masa tu. Dia ustazah ni kata, saya ni duk mengajar di sekolah rendah tu, duk mengajar. Sekolah rendah tu duk mengajar. Ustazah ke ustaz yang buat laporan tu saya ingat-ingat lupa. Tengah-tengah duk mengajar ni, duk dengar ni, duk dengar budak-budak ni. Dia mengajar di bawah. Kelas atas tu dia dengar budak-budak tu. La'natullah, la'natullah, la'natullah. Ay, dia kata ni awak bunyi pelik ni. Sari-sari la'natullah alaiha, la'natullah, la'natullah. Bunyi itu pelik. Ustazah ni pun naik tangga, tengok atas. Satu kelas tu duduk tengah mengaji pendidikan Islam. Ustaz ke ustazah yang mengajar tu Syiah. Menganuti fahaman Syiah. Dia duk ajak budak-budak sekolah rendah tu, bila dia sebut Sayyidina Umar, sebutlah la'natullah. Budak-budak ni pun haram tak tahu apa la'natullah. Bila sebut Abu Bakar, sebutlah la'natullah. Budak-budak ni pun sebut. Bila sebut Aisyah, budak-budak ni pun la'natullah ya alaiha. Ni berlaku di negeri Kedah. Ni di antara fahaman yang wajib dibenteras. Ni saya nak abangkan maklum-maklum. Lah ni maklum ni. Zaman cabaran akhir zaman ni, di antara cabarannya, kita berhadapan dengan cabaran daripada sudut akidah. Ni dia duduk main ni. Cabaran daripada sudut apa dia? Daripada sudut akidah. Fahaman yang macam-macam. Dalam negara kita ni, fahaman ni pun dah macam berusaha saham Kuala Lumpur. Ditutup.